168.000 surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi telah diterima oleh KPU Tanjung Jabung Timur. Penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan maksimal dilakukan selama 4 hari. Usai logistik surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur diterima KPU beberapa hari lalu, kali ini menyusul surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tiba di KPU Tanjung Jabung Timur. Logistik surat suara tersebut dibongkar muat di area gudang KPU oleh para petugas dengan pengamanan pihak aparat. Komisioner KPU Tanjung Jabung Timur Nurdin mengatakan, jumlah surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi diterima sebanyak 168.000 lembar surat suara dalam 84 box yang masing-masing box berisi 2.000 lembar surat suara. Ekspedisinya sampai, kita sudah sampainya sekitar jam 3:30 tadi ya. Sudah dilakukan pembongkaran dan rencananya besok itu sudah mulai sortir dan pelipatan. Jadi diperkirakan 4 hari itu clear, maksimal 4 hari. Dengan kekuatan 20 orang? Tenaga sortir sudah sekitar 20 orang. Rama Admiral, CTV melaporkan.